Anda kembali bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Pemirsa, saksi kunci rekan Vina dan Eki, Liga Akbar, memenuhi panggilan penyidik Polda Jawa Barat pada Selasa siang. Dalam pemeriksaan selama sekitar 6 jam, Liga dicecar 15 pertanyaan. Liga Akbar, kerabat Vina dan juga Eki sekaligus saksi kunci kasus pembunuhan Cirebon pada 2016 silam, penuhi panggilan penyidik Polda Jawa Barat. Sekitar 6 jam, Liga diperiksa penyidik dengan dicecar 15 pertanyaan. Kuasa hukum mengatakan jika kliennya akan mencabut sebagian keterangan dan akan menyiapkan 4 saksi untuk memperkuat keterangan Liga Akbar dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Tak hanya itu, kuasa hukum Liga juga akan mengajukan perlindungan kepada LPSK dan Komnas HAM. Usai pemeriksaan, Liga mengakui jika dirinya merupakan teman dekat Eki dan dianggap seperti keluarga. Oleh Liga sendiri di cabut, namun memang akan dilakukan pendalaman lagi oleh teman-teman kepolisian karena Liga sendiri harus membuktikan ada saksi lain yang harus dihadirkan pada saat nanti diperiksa berikutnya. Bang, isinya apa bang yang dicabut? Berkaitan dengan peristiwa kejadian di SP11 itu. Liga, sebenarnya dengan almarhum sedekat apa sih, bisa diceritakan sedikit aja? Kayak saudara. Bapak dan mamanya juga udah tahu saya. Pernah curhat nggak? Masalah curhat ya agak tertutup. Tertutup. Baik soal asmara atau geng motor itu pernah curhat nggak? Asmara dan geng motor, saya kurang mendalami juga dan tidak tahu juga. Ini lebih dekat ke Eki atau ke Eki. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.